Okay, baik, sama-sama kita lihat bagaimana mentakrifkan ilmu birrasam. Mentakrifkan ilmu dengan cara memberi deskripsi ataupun menggambarkan ataupun menyatakan sifat-sifat bagi ilmu. Okay, ini apa yang Prof. Al-Attas tulis dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin dan juga tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam. Saya just quote saja di sini. Tak apa, kita baca ya. Okay, ilmu adalah suatu proses atau gerak daya memperoleh pengetahuan dan merujuk kepada suatu sifat yang berada pada sesuatu yang hidup, yakni insan, yang membolehkan diri yang mengetahui itu mengetahui yang diketahui. Ilmu juga pengenalan atau makrifat terhadap yang dikenali sebagaimana adanya. Pengenalan ini pengenalan yang yakin tentang kebenarannya dan merujuk kepada hikmah. Maka, ilmu adalah sesuatu yang meyakinkan dan memahamkan dengan nyata. Mengenali dan mengetahui sesuatu itu adalah mengetahui dan mengenali sebab-sebab wujud dan keadaan sesuatu yang dikenali dan diketahui itu. Ilmu adalah gerak daya memperoleh atau menghasilkan sesuatu menerusi tilikan akal, iaitu tilikan yang memandang hakikat sesuatu seperti adanya. Ilmu juga perolehan kalbu mengenai sesuatu yang menggambarkan hakikatnya secara tepat dan jernih. Baikpun hakikat itu hakikat yang zahir di alam syahadah mahupun yang batin di alam ghaib. Ilmu adalah penetapan diri atau kalbu tentang kebenaran sesuatu sewaktu syak dan ragu-ragu timbul mengenainya. Ilmu itu kepercayaan yang teguh dan tiada berubah dalam kalbu. Ilmu itu pengikraran terhadap kebenaran. Ilmu itu i'tiqad mengenai hakikat sesuatu seperti adanya. Ilmu mengakibatkan ketenteraman diri. Ilmu itu merupakan peringatan, gambaran akal, renungan, pandangan batin. Ilmu adalah suatu sifat yang menghapuskan kejahilan, syak dan dugaan. Ilmu itu kenyataan sesuatu dari pihak dirinya sendiri. Ilmu itu cahaya yang diletakkan oleh Allah SWT dalam kalbu. Ilmu itu gambaran rupa batin, faham atau makna dalam fikiran dan gerak daya yang membentuk perkara-perkara tersebut itu. Ilmu itu perkara dalaman, bukan perkara luaran diri. Ilmu adalah pengetahuan atau pengenalan yang tetap yang menafikan kemungkinan pengetahuan atau pengenalan sebaliknya. Ilmu adalah rahsia yang diselipkan ke dalam diri dan menetap di situ. Dan ilmu itulah yang menjadi hasrat dan kehendak diri. Daripada perenggan tadi, daripada penerangan yang panjang tadi, dapat tak kita merumuskan, timbul tak sesuatu macam kefahaman atau gambaran umum mengenai apa itu ilmu? Sekurang-kurangnya sifat-sifatnya yang utama. Sehingga kita boleh dapat mengagak ataupun memastikan apa yang membezakan ilmu dengan yang lain, yang bukan ilmu. Misalnya apa beza ilmu dan maklumat, informasi, apa beza ilmu dan pendapat, apa beza ilmu dan kepercayaan semata-mata dan sebagainya lah. Saya kata kalau orang kata pada kita, ini pendapat aku, adakah itu kira ilmu? Ataupun bila ada seorang kata, ini adalah ilmu, tetapi ilmu yang tidak benar. Adakah ilmu yang tidak benar itu, adakah dia ilmu? Sebagai contoh. Ilmu tentang sesuatu objek, misalnya 2 tambah 2. Kemudian kita kata 2 tambah 2 sama dengan 5. Adakah itu ilmu yang salah ataupun itu bukan ilmu sama sekali? So, dapat tak kita, timbul tak dalam diri kita gambaran itu? So, ini sebenarnya kalau kita tengok daripada apa yang Prof. Al-Attas rumuskan ni, ini sebenarnya macam Prof. menghimpunkan semua takrif-takrif ilmu yang pernah dikemukakan oleh para alim ulama dalam kitab-kitab mereka.
dihimpunkan semua itu, diletakkan dalam satu perenggan gini, just untuk kita dapatkan gambaran. So dia mencakupi pelbagai aspek. Namun itu tidak tidak menghalang sebahagian daripada ilmuan cuba juga untuk mengemukakan takrif seolah-olah dia boleh bersifat dengan sifat haddi dan tam tadi tu. Cuba juga untuk bagi satu formula ataupun satu formulasi apa yang membezakan antara ilmu dan bukan. Jadi sekarang ni, sebelum kita bincangkan lagi apa yang Prof dah tulis dekat dalam perenggan ini, kita telusuri dulu tiga daripada takrif-takrif ini. Dan kita tengok bagaimana takrif-takrif ini, walaupun takrif yang berbeza, tapi akhirnya merujuk kepada hakikat yang sama. Baik, takrif yang pertama ialah takrif yang dikemukakan oleh antaranya Imam Al-Haramain Al-Juwayni, Imam Fakhruddin Razi juga mengemukakan takrif yang sama. Imam Fakhruddin Razi lebih lewat. Jadi kita boleh sandarkan ini kepada Imam Juwayni lah, lebih 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 utama lagi kan, sebab lebih awal. Dan takrif ini adalah takrif yang agak mirip, dia ada keserupaan dengan takrif yang dikatakan, dikemukakan oleh Plato, iaitu justified through belief. Knowledge is justified through belief. Apakah itu ilmu? Ilmu adalah belief, percayaan yang justified and true, yang boleh dijustifikasikan, boleh dihujahkan and true, dan juga ia benar. Okay, sekarang ni apakah takrif yang kita maksudkan ini? Itulah yang tertera di skrin sekarang ni. So, apa itu ilmu? Al-ilmu wa al-i'tiqad al-mutabiq al-jazim al-thabit. Ilmu ialah al-i'tiqad al-mutabiq al-jazim al-thabit. Bagi pelajar Usuluddin, saya mohon pause sebentar video ini dan cuba terjemahkan dahulu takrif ini. Kemudian baru teruskan sebelum dengar penjelasan saya yang seterusnya. Baik, apa maksud al-i'tiqad al-mutabiq al-jazim al-thabit? Perkataan yang pertama, al-i'tiqad. Apa maksud al-i'tiqad? Apa makna al-i'tiqad? Al-i'tiqad bermakna keyakinan. Al-i'tiqad, sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita imani, sesuatu yang kita pegang dalam diri kita, al-i'tiqad. So, ilmu adalah i'tiqad, dia adalah benda yang kita yakini. Seperti mana apa yang Prof juga ada sebut ni, dalam ni, ilmu itu i'tiqad mengenai hakikat sesuatu seperti adanya, kan? Itu i'tiqad. Ilmu itu kepercayaan, i'tiqad lagi, kepercayaan yang teguh. Dan tiada berubah dalam kalbu. Itu, ini pun kita boleh nampak keserupaan dengan takrif yang baru saja kita sebut sebentar tadi. Sebabnya dekat sini al-i'tiqad ada, kalau semata-mata, dia bukan semata-mata kepercayaan saja, tapi dia ada syarat-syarat yang lain. Bukan ilmu itu bukan kepercayaan yang teguh sahaja. Jadi kepercayaan, bukan kepercayaan saja, tapi kepercayaan yang teguh dan juga tiada berubah dalam kalbu. Okay. Jadi dekat sini pun ada, dia bukan sebab, bukan i'tiqad saja, sebab sesiapa saja boleh mengimani atau meyakini apa-apa saja yang dia nak, kan? Orang yang tak siuman, orang yang gila pun dia ada, dia meyakini sesuatu yang mungkin benar, mungkin tidak benar, kan? Jadi semata-mata i'tiqad tidak menjadikan sesuatu itu ilmu. Tapi i'tiqad itu mesti ditambah dengan syarat yang tertentu, iaitu al-mutabiq. Tapi kita skip dulu al-mutabiq ni, kita pergi kepada yang seterusnya, al-jazim. So ini yang tadi tu, kepercayaan yang teguh, ada sifat jazam. Dia kepercayaan, dan kepercayaan tu bukan ragu-ragu, dia betul-betul percaya dan teguh. Apa tanda-tanda teguh? Ialah apabila seorang itu boleh beri justifikasi, datangkan hujah, datangkan dalil, kemukakan bukti. Itu tanda i'tiqad itu jazim. Kemudian bukan semata-mata jazim saja ataupun jazam saja, dia kuat saja, tapi dia mesti sabit. Sabit tu kukuh, menetap. Maknanya dia tidak berubah-ubah. Dia konsisten.
So, apa, kalau kita nak gunakan bahasa hari ini, so dia adalah a belief ataupun keyakinan yang teguh, yang rasional, yang boleh dibuktikan, yang ada sandaran. Kemudian yang thabit, iaitu yang konsisten. Sebab dia mungkin yakin dan dia boleh buktikan, dia boleh datangkan, dia boleh hujahkan kenapa dia yakin dengan sesuatu, dengan A. Tapi esok dia kata, oh, dia yakin, dia dah tak yakin dengan A, dia yakin dengan B. Dan juga dia datang hujah juga. Minggu depan, dia yakin dengan C. Oh, datangkan hujah juga. Semua ada hujah belaka, ada bukti-bukti belaka, ada data, ada semua. Tapi berubah-ubah, itu juga bukan bukan sifat ilmu. Ilmu dia sifat dia menetap, dia konsisten. Konsisten ni ada banyak dimensi. Satu dimensi ialah dia tidak berubah-ubah kan, dia konsisten dari segi masa. Satu lagi, ilmu yang tertentu itu dia tidak bercanggah dengan ilmu yang lain. Orang tu dia meyakini dengan A dan dia meyakini dengan B dan tentang perkara yang lain, tapi A dan B tak boleh bercanggah. Kalau dia meyakini A tapi pada masa yang sama dia meyakini bukan A ataupun sesuatu yang bercanggah dengan A, maka dia tidak konsisten. Walaupun mungkin dia boleh buktikan kedua-duanya. Dia boleh buktikan A, dia boleh buktikan yang sebaliknya. So, dia i'tiqad jazim, dia boleh kuat, dia boleh pertahankan dia punya kepercayaan itu. Tapi, dia boleh pertahankan kepercayaan yang saling bercanggah antara satu sama lain. So, itu juga, itu bukan sifat ilmu menurut definisi ini. Dan akhir sekali, dia ada sifat al-mutabik. Al-mutabik ni saya suka kalau zaman kita ada exam lah. Sekarang ni tak ada exam kan. Exam saya subjektif. Kalau exam lah, final exam. Peperiksaan akhir, saya akan biasanya dalam bentuk subjektif, soal struktur, soal essay. Soal struktur, saya selalu minta pelajar terjemahkan al-mutabik ni ataupun takrif ni lah. Waktu itu baru kita tahu dia datang kelas atau tidak, ataupun dia datang kelas, dia mungkin datang secara fizikal, tanda tangan semua kan. Tapi roh dia tak ada dekat situ, roh dia ada dekat tempat lain. Dia tak tahu al-mutabik ni apa, sebab dalam kelas saya tak tulis macam ni. Ini sebab slide saya tulis macam ni. Dalam kelas saya tulis biasanya definisi yang lebih panjang. Al-i'tiqad al-jazim al-thabit al-mutabiq lil-waqi'. So itu lebih jelas. Al-mutabiq itu apa? Al-mutabiq lil-waqi' itu ialah berbetulan dengan realiti, berbetulan dengan hakikat, ataupun berbetulan dengan keadaan yang sedang di keadaan objek ilmu yang sedang dibicarakan itu. Al-mutabiq lil-waqi' ataupun dalam bahasa Inggeris disebut correspondence. Correspondence with reality. Maknanya dia i'tiqad, dia percaya, jazim kuat, boleh hujahkan macam-macam, thabit consistent. Tapi ilmu yang ditulis, ditulis dalam novel, saya kata, kita tulis cerita. Contohnya Tolkien, penulis Lord of the Rings tu. Dalam novel Lord of the Rings yang 3 jilid tu ataupun 6 jilid tu, ada macam-macam ilmu lah, inverted comma, tentang bahasa elf lah, perangai dwarf lah, peta lah, sejarah Middle Earth lah kan. So, jadi dia boleh jadi jazim, dia boleh jadi thabit sebab dia konsisten. Tapi apa yang tak ada? Yang tak ada ialah al-mutawabit di luar kan. Kita tak boleh nak anggap itu sebagai ilmu tentang hakikat, tentang realiti. Sebab dia adalah daya cipta penulis tu. So itu biasa karya fiction itulah sifatnya kan. Cumanya walaupun begitu, kadang-kadang kita masih lagi ada ilmu yang kita boleh diraih daripada itu. Kalau kita melihat karya seni itu, karya fiction itu, karya sastra itu sebagai satu bentuk tamsil ataupun perumpamaan. Misalnya Tolkien sedang mengkritik the Second World or the First World War, atau the Second World War, saya tak pasti dia hidup dalam Second World War atau First World War, dia nak mengkritik. Jadi dia tak mengkritik secara direct, dia tulis novel. Dalam novel tu ada karakter-karakter kartun kan, tapi sebenarnya benda tu mewakili sesuatu yang benar-benar berlaku. So itu boleh dibahaskan lah kan? Tapi secara prinsipnya ilmu dia mesti sesuatu yang berkaitan dengan hakikat. Dia bukan daya daya upaya reka cipta semata-mata, rupa cipta semata-mata, tapi dia rupa cipta yang berdasarkan hakikat. So al-i'tiqad dipendekkan jadi al-i'tiqad al-mutabiq al-jazim al-thabit. Jadi al-mutabiq tu sebenarnya maksud dia al-mutabiq lil-waqi'. Kalau dia terlupa tentang penjelasan tadi tu, dia akan confuse lah al-mutabiq ni. Nanti adalah yang terjemah sebagai bertingkat-tingkat lah, berperingkat-peringkat ataupun macam-macam lah kan, sebab perkataan mutabiq itu kan. Okay.